السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan pada Allah subhanahu wa ta'ala taslim pah nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah sunnahnya. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah berbahagia sekali di kesempatan pagi yang berbahagia ini bisa kembali menemani kaum muslimin dan muslimat, pemirsa serta pendengar radio GIC juga GIC TV di program Mutiara Pagi Radio GIC yang insya Allah di program ini kaum muslimin dan muslimat akan kami ajak untuk mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah terjemah dan tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran. Di Kesempatan pagi yang berbahagia ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali Tilawah dan tafsir kita yang telah lalu terakhir kita masih di surat Al-An'am Ya masih di surat Al-An'am Kita sudah sampai di ayat yang ke-73 ya Sudah sampai ayat yang ke-73 Maka insya Allah pagi hari ini kita akan masuk ke surat Al-An'am Ayat yang ke-74 kita akan mulai dari ayat tersebut. Insyaallah kita akan tilawahkan surat Al-An'am dari ayat yang ke-74 hingga ayat yang ke-79. Silakan kaum muslimin dan muslimat bisa juga ikut menyiapkan mushaf Al-Qur'an di tempat yang masing-masing untuk uh, bersama menyimak tilawah dan Nanti, bersama-sama juga menerjemahkan serta mengkaji tafsir daripada ayat-ayat suci yang kita tilawahkan tersebut. Baik, menyingkat waktu, kita akan mulai tilawah. Kita surat Al-An'am dari ayat yang ke-74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين Alhamdulillah Demikian surat Al-An'am dari ayat yang ke 74 hingga ayat yang ke 79 Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala Mencatatnya sebagai Amal soleh yang akan diganjara dengan ganjaran yang berlipat ganda Amin ya Ya Rabbal Alamin Berikutnya, mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita simak bersama. Kita mulai dari ayat yang ke 73 sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa id qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah Dan ingatlah kisah Ibrahim ketika beliau berkata kepada orang tuanya Azar kepada ayahnya yang bernama Azar Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Atat asnaman alihah wahai ayahku wahai azar ayahku apakah engkau menjadikan asnam berhala-berhala sebagai alihah sebagai Tuhan yang engkau sembah Inni araka wa qaumaka fi mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan kita semua tentunya tentang kisah Ibrahim dan sungguh terdapat banyak sekali pelajaran dan keteladanan dari Ibrahim dari perjalanan hidup beliau alaihi salatu wassalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya bahwa di dalam kisah-kisah mereka terdapat ayat terhadap, terdapat tanda -tanda, terdapat tanda-tanda terdapat pelajaran yang bisa diambil bagi orang-orang yang ber, beriman. Nah, ini salah satu kisah di antara kisah-kisah Nabi Ibrahim. Yaitu kisah dialog antara beliau dan ayahnya. Ketika beliau alaihi salatu wassalam mengingatkan ayahnya tentang kesalahannya mengambil berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan yang mereka ibadahi tuhan-tuhan yang mereka sembah ya nah berkata ibrahim kepada ayahnya dan ayahnya bernama azar para mufassirin Berbeda pendapat tentang nama ayah Nabi Ibrahim. Ahli nasab mengatakan nama ayah dari Nabi Ibrahim adalah Tarih. Ya. Yeah. Nama ayah beliau adalah Tarih. Adapun Azar adalah nama Berhala. Ya. Yeah. Jadi Azar itu nama berhala. Kalau penerapannya di dalam makna ayat di sini wa ibrahim dan ketik, ingatlah ketika ibrahim berkata li abihi kepada ayahnya atattakhizu asnaman aliha ya yeah. atattakhizu azar asnaman aliha apakah engkau menjadikan azar yaitu berhala ini ada berhala namanya azar gitu ya Apakah engkau menjadikan azar sebagai berhala yang engkau sembah? Nah, ini pendapat yang pertama dari kalangan mufassirin didukung dari para ahli nasab bahwa nama ayahnya Nabi Ibrahim itu bukan Azar tapi Tarikh. Azar adalah nama berhala. Nanti ya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa benar ya Azar nama berhala. Dan kemudian nama panggilan ayahnya Nabi Ibrahim juga Azar. Kenapa? Karena saking dia eh, fokusnya mengurus berhala tersebut gitu ya. Jadi sehingga dia dipanggil dengan nama berhalanya begitu. Adapun mendapat yang ketiga bahwa ditegaskan nama ayah Nabi Ibrahim adalah Azar. <tuh> ya, nama ayah Nabi Ibrahim Azar. Bagaimana dengan pandangan para ahli nasab yang mengatakan nama ayah Nabi Ibrahim adalah Tarikh? Para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini mengatakan ini nggak ada masalah. Kadang-kadang orang punya panggilan dua, gitu ya. kadang dipanggil tarikh, kadang mungkin dipanggil azhar. Dan panggilan yang kedua itu bisa lakopnya, gitu ya, atau bisa uh, lakop ya. Kalau kuniah kan nggak mungkin, lakopnya ya. itu gelar-gelar panggilan-panggilan, gitu ya, uh, yang dinisbatkan kepada seseorang seperti itu. Nah, jadi nama Nabi Ibrah nama ayah Nabi Ibrahim adalah Azar. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau adalah salah satu ulul azmi minar rusul yang konsisten untuk menyeru manusia ber Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menyeru manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, menjadikan satu-satunya sebagai Tuhan, sebagai sembahan yang diibadahi, yang dimintai pertolongan. Jadi ini Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya para rasul. Ya. Ya berdakwah dan tentunya salah satu sasaran dakwahnya adalah orang tuanya sendiri. Di mana kita ketahui bahwa ayahnya merupakan pembuat berhala ya. Sebagaimana yang kita dengar di banyak kisah yang masyhur yang sahih insyaallah. Pembuat ber berhala. Nah, Nabi Ibrahim menegaskan kepada Ayahnya Azar. Atattakhidzu asnaman aliha wa ayahku apakah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai sembahan yang engkau ibadahi? Ya. Yeah. Ini araka wa qaumaka fi mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang yang nyata. Nah, kisah Nabi Ibrahim juga ini terdapat di surat Maryam. Kalau di dalam surat Maryam lebih jelas lagi kisah Nabi Ibrahim atau dialognya lebih panjang lagi, ya. Di dalam surat Maryam ya. Mulai dari ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wadkur fil kita Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya dan ceritakanlah di dalam kitab suci tentang Ibrahim Sungguh dia adalah seorang yang siddiq, seorang yang jujur, amat membenarkan, dan seorang nabi. Itqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Ya abati, wahai orang tuaku, wahai bapakku, lima tak budu. Kenapa kok kamu menyembah? Kenapa kamu kok beribadah kepada sesuatu yang yang gak bisa dengar, gak bisa lihat, dan gak bisa membawa kemanfaatan kepadamu barang sedikit pun. Kenapa kau mengibadahi itu? Ya, dan yang dimaksudkan dengan sesuatu di sini adalah berhala. Kenapa kau menyembah berhala itu? Berhala yang tidak bisa mendengarmu, berhala yang tidak bisa melihatmu, berhala yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan kepadamu. Ya, ya abati wahai orang tuaku, wahai aba ayahku. Ya, ini kotja ani min ilmi malam lam kafat tabi ini ahdi kasiratan sawiya. Wahai ayahku, aku telah datang kepadaku ilmu. Ya, telah datang kepadaku ilmu yaitu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau diutus sebagai seorang nabi ya diberikan kepadanya kitab suci ya telah datang kepadaku ilmu yaitu firman-firman Allah ayat-ayat Allah yang disampaikan kepadaku ya maka ikutilah aku ya dengarkan aku ikuti aku ahdika sirotan sawiya. Aku akan membimbingmu menuju jalan yang lurus, ya. Yeah. Dan terus sampai kemudian sudah didakwahi, bapaknya marah. Bapaknya berkata, Arogibun anta bi alihati ya Ibrahim, ba ilam tantahi la naka Wahai Ibrahim, apakah engkau benar-benar sangat membenci Tuhanku? Berhalaku yang aku sembah. Jika kamu nggak mau berhenti ngomong dakwah, ngajak aku ninggalin Tuhanku, mengajak aku hanya mentauhidkan Allah menyembah satu Tuhan, sungguh engkau akan kurajam. Gitu ya. Kalau kamu nggak mau berhenti, aku rajam kamu. Ya. Pah malia. Sana pergi tinggalkan aku. Gitu ya. Diusir malah Nabi Ibrahim sama bapaknya. Gitu ya. Kalau masih ngomong aja tentang tauhid, ya. Sono pergi kalau nggak aku rajam kamu, gitu ya. Nah itu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam Ia ya, berdakwah kepada orang tuanya, berdakwah kepada kaumnya Dan ada juga hadis sahih tentang pertemuan Nabi Ibrahim kelak di akhirat dengan orang tuanya ya Ada hadis sahih tentang pertemuan Nabi Ibrahim di akhirat dengan orang tuanya ya jadi Nabi Ibrahim di akhirat bertemu dengan orang tuanya nanti. Wajah orang tuanya penuh debu hitam. Ya. Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbi wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji? Innaka tani, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku. Ya. La tahtazuni tuh, syai'a engkau tidak akan membuatku hina ya la tahzuni yauma yub'atsun yaitu di hari kebangkitan fa ayyul khizi akhza min abi al-abad dan kehinaan apa yang paling besar daripada punya ayah yang jauh kayak begini, jauh dari keimanan dan dia adalah termasuk orang-orang musyrik gitu ya. Di akhirat bangkit sebagai seorang-orang musyrik. Ini kehinaan bagi saya. Ya Allah, gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim berupa memberi, berupaya memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, qad haramtul jannah 'alal kafirin." Aku sudah mengharamkan surga kepada orang-orang kafir, gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh, "Coba lihat di bawah kakimu itu apa?" Ya. Ketika dilihat, tahu tahunya ayahnya sudah berubah jadi Anjing hutan yang kotor, gitu ya. Anjing hutan yang kotor, kemudian ditendang sama Nabi Ibrahim. Terjatuhlah anjing tersebut ke dalam neraka. Ya, disuruh lihat itu apa? Nabi Ibrahim ternyata lihat anjing hutan. Ya, ditanya, "Apakah itu ayahmu?" Gitu ya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Ini bukan ayahku, ditendang." jatuh ke neraka. Nah, kurang lebih seperti itu hadisnya Allah wa alam bisswap. Ya, yeah. nah, itu pertemuan Nabi Ibrahim dan ayahnya di akhirat. Ayah juga ada lafat ketika Nabi, eh, ayahnya berkata kepada Nabi Ibrahim, ya, yeah, inilah asikal yoma. Wah Ibrahim hari ini saya nggak mau apa namanya bermaksiat kepadamu. Ya, saya mau dengerinmu hari ini, gitu ya. Karena dulu nggak dengerin dikasih tahu sama Nabi Ibrahim, dulu nggak dengerin. Ketemu di akhirat baru bilang, Ibrahim, ini laa'si kalium Hari ini saya nggak nggak bakal lagi uh, apa namanya durhaka sama kamu, gitu ya. Itu bermaksiat tidak mau dengerin kamu. Nah, ini kisah Nabi Nabi Ibrahim. Adapun di ayat ini singkat ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Wahai ayahku, apakah engkau mengambil menjadikan berhala-berhala sebagai sembahan-sembahan? Sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Ya. Wakadzalika nuri Ibrahim malakut samawati wal ardolia kuna minal mukinin dan demikian juga kami perlihatkan kepada ibrahim ya malakut kerajaan langit dan bumi liakuna minal mukinin agar dia termasuk orang-orang yang yang yakin. Para mufassirin berkata tentang ayat ini, ya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka pandangan matanya, disingkap. Pandangan matanya bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Ia melihat ke langit Menatap ke langit, terus tembus tatapannya sampai dia melihat arsh, sehingga sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melihat ke bumi, tembus tatapan matanya, sehingga ia melihat di bumi banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim, mencela orang-orang tersebut lalu Allah Subhanahu wa taala berkata wahai Ibrahim sungguhnya aku adalah arham rahimin yang maha pengasih yang maha penyayang dan aku mau tahu kau tidak tidak tahu apa yang terjadi atas hamba-hambaku tersebut ya gitu ya maksudnya boleh jadi orang terlihat sekarang melakukan kemaksiatan tapi boleh jadi di akhir umurnya atau beberapa waktu mendatang gitu ya. Allah ketuk hatinya sehingga kemudian dia kembali ke jalan kebenaran gitu ya. Lalu diambil kembalilah pandangan Nabi Ibrahim tersebut gitu ya. Itu penafsiran yang pertama. Ada juga yang menafsirkan maksudnya adalah Nabi Ibrahim dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ya bisa mengetahui dalil-dalil yang qati, bukti-bukti yang empirik, fakta-fakta yang nyata yang faktual ya dari alam semesta ini tentang kerububiahan serta keuluhiahan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentang ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian memang akan dibicarakan di ayat berikutnya gitu ya. Agar dibicarakan di ayat berikutnya yaitu bagaimana Ibrahim melihat malam, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari sehingga kemudian menyimpulkan tentang kerububiahan serta keuluhiahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tafsiran yang kedua, ya. Bahwa Nabi Ibrahim diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik gitu ya. Ia bisa mengambil petunjuk dari alam semesta ini Tentang kerububiahan Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu Ya Memang Termasuk perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Apalah yang duru ila malakutis samawati wal ardi Apakah mereka tidak memperhatikan Langit dan bumi Gitu ya Afala yang dhuru ilal ibili Kaifa khulikot Wa ilal samai Kaifa rufiat Wa ilal jibali Kaifa nusibat Wa ilal ardi Kaifa sutihat Apakah mereka tidak memperhatikan Bagaimana unta itu Diciptakan Tentang Penciptaan unta Tentang Bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana bumi itu dihamparkan, bagaimana gunung itu ya ditancapkan di bumi ini. Nah, memang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada di sekitar kita di alam semesta ini, ya. langit dan bumi beserta isinya. Ya. Bahkan tidak perlu jauh-jauh gitu ya. Allah katakan dalam surat az Dariyat, wa fi anfusikum afala Pada diri kalian sendiri tidakkah kalian dapat apa namanya? melihat kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Falamma Janna alaihi lail Ketika malam mulai Gelap Ya Ro'a kaukaba Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang Ya Dilihat bintang-bintang bercahaya, berkelap-kelip. Ya. Qala hadza rabbi. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Ini Tuhanku." Ya. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim berkata ini Tuhanku gitu ya? Ah. Ketika melihat bintang-bintang, bintang itu kan ada banyak gitu ya. Tapi tidak semua bintang kemudian memiliki kekhususan. Ada bintang-bintang tertentu yang memiliki kekhususan. Dan orang-orang zaman dahulu Bangsa Arab, bahkan kemudian bangsa-bangsa yang lainnya seperti Yunani dan Romawi, ya, mereka ini menganggap bintang-bintang itu sebagai tuhan. Kalau kita, apa namanya, di dalam kita telusuri di dalam geografi. orang-orang dulu gitu ya yaitu tentang kalau dalam istilah Arab yaitu bintang yang tujuh ya makanya ada bintang tujuh ya sekarang dikenal bintang yang sembilan kalau orang Arab dulu istilahnya as saya rotus sabah saya roh saya roh itu kalau bahasa sekarangnya adalah mobil gitu ya Sayyarah itu bintang. Ya. Jadi ada istilahnya kaukab, kaukabun, bintang, najmun, bintang. Sayyarah juga bintang. Kaukabun itu umum bintang semuanya. Sayyarah itu bintang yang berjalan, yang pindah-pindah. Ada beberapa bintang yang enggak di satu titik aja gitu ya, tapi kayak matahari atau kayak bulan dia kadang muncul dari timur kemudian lama-lama ini berjalan terus hilangnya di barat begitu beberapa bintang disebut bintang berjalan tersebut kalau orang arab dulu ya eh, mendapati hanya ada tujuh makanya saya rotus sabah bintang yang tujuh kalau sekarang bintang tujuh yaitu merek, merek apa obat obat sakit kepala apa apa gitu ya perusahaan ya bintang tujuh tapi astronomi saat ini ya bintang sembilan ya bintang yang berjalan pada garis orbitnya apa gitu coba dipelajari lagi di IPA saya sudah lupa juga itu ada tujuh bintang mulai dari apa itu Mars Jupiter Venus Uranus Merkurius kemudian apa lagi Neptunus dan seterusnya gitu ya banyak sekali bintang-bintang tersebut nah bintang-bintang tersebut berjalan mereka itu nggak diem aja di satu tempat nah orang-orang dahulu itu menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai Tuhan atau sebagai sembahan ya atau mungkin kalau dalam legenda-legenda uh, atau dalam apa namanya, eh, cerita-cerita Yunani atau Romawi, ya, dewa-dewa gitu ya. Misalnya Mars itu dewa perang, kemudian Jupiter itu dewa apa, gitu kan, Yunani itu ya. Nama-namanya memang dewa-dewa, seperti -dewa. Jupiter, Venus itu dewa apa, gitu ya, Uranus itu dewa. Dan seterusnya lah, gitu ya. Nah, itu Yunani. Begitu juga dengan bangsa bangsa Arab. Itu ya. Mengenal bintang-bintang itu sebagai dewa-dewa atau ya Tuhan Alih yang mereka minta yang mereka sembah gitu. Nah, makanya di sini dikatakan oleh para mufassirin, Nabi Ibrahim ini sedang tadabur atau sedang diskusi. Ya. Naldir apa munaldir gitu ya, sedang memang sedang merenung, mentadaburi malam, alam semesta, atau memang sedang diskusi sama lawan diskusinya, yaitu orang-orang musyrik kaumnya pada saat itu. Ya, ketika datang malam, ya, lihat bintang, oh ya, ini bintang terang sendiri paling besar gitu ya lebih besar daripada yang lainnya ya maka berkata kalahadar Robi oh ini Tuhanku ya karena dia yang paling besar falmaafala ketika bintang tersebut terbenam yaitu hilang ya kalala uhibul afilin Nabi Ibrahim berkata, aku tidak menyukai yang terbenam. Yaitu maksudnya, Al-lazi yagibu wa yakhtafi amman badahu, fa innal ma'bud la buddha ayyakuna qa'iman bimasalihi min abdihi wa mudabbiran lahu fi jami'i su'unihi. Yaitu maksudnya, lo kok hilang? Gimana sih? Gitu ya sesuatu yang menghilang, sesuatu yang kabur ketika dibutuhkan, kabur dari penghamba dan penyembahnya, gitu ya. Ini sesuatu yang nggak bisa dijadikan sandaran, gitu ya. Karena sejatinya yang disembah itu harus senantiasa mengayomi ya para penyembahnya mengatur segala urusan-urusannya ya. Adapun yang ketika dibutuhkan kabur gitu ya. Menghilang dari pandangan hamba-hambanya ya. Yang seperti ini tentu tidak berhak untuk di diibadahi. Ya. Tidak berhak untuk diibadahi. Orang yang kemudian menjadikan Hal seperti itu sebagai sembahannya diibadahi, maka tentu ini adalah perbuatan yang sangat bodoh sekali. Nanti ya, perbuatan yang sangat bodoh bodoh sekali. bazigon <tik> Ketika kemudian melihat bulan dan bulan lebih terang lebih besar daripada bintang-bintang kalau dilihat dari bumi gitu ya. Qala hada rabbi. Nabi Ibrahim berkata, "Oh, ini Tuhan saya." Ya. Ini Tuhan saya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la kunanna minal Ketika bulan juga kemudian menyingsing atau terbenam gitu ya. Nabi Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi jikalau Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, la akuna minal qaumiddhalin. Niscaya aku akan menjadi kaum termasuk menjadi kaum yang ter tersesat. Ya. Yeah. Nah, Tadi lihat bintang, kemudian lihat bulan. Ini lebih besar lagi, ya, memberi ilustrasi kepada kaumnya. Oh, ini bulan besar. Oh ya, dia tuhan saya. Tapi bulan juga, ketika mau pagi, hilang lah, kok hilang juga, terbenam. Gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim menegaskan, "Aduh, susah juga ya, apa namanya?" Menentukan Tuhan kita siapa, gitu ya? Kalau memang hanya mengandalkan akal kita, mengandalkan pencarian kita saja, maka kalau memang Tuhan sendiri yang tidak membimbing kita untuk mengenalkan dirinya, untuk memberitahukan siapa sebenarnya dirinya, gitu ya tentu kita tidak akan kenal Tuhan, tentu kita tersesat dalam pencarian kita tentang hakikat Tuhan, ya. Nah ini apa namanya e, penegasan dari Nabi Ibrahim yang kemudian memang mengisyaratkan kepada kaumnya ia mengenal Tuhan kita harus berdasarkan ilmu yang datang dari Tuhan tersebut. Gitu ya. Kalau kita yang nyari sendiri, nemu pensil di jalanan, eh ini Tuhan saya. Ntar udah habis, oh bukan. Nemu batu lagi, itu kayak orang-orang zaman sekarang kan begitu. Gitu ya. Nemu batu dikali, eh oh ini bermanfaat ini, dipelihara. Nemu sumur di peliharaan, sumur keramat gitu ya? Apa aja ditemuin, kemudian jadi keramat gitu. Nah, seperti itu ya? Nggak bisa kita asal mencari sendiri. Kita butuh petunjuk, dan kalau kita tidak diberikan petunjuk oleh Allah, tentu kita akan menjadi orang-orang tersesat. Gitu ya? Dan inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan Al-Quran. Ya diturunkan kitab suci kepada manusia ya mengenalkan mereka di dalam kitab suci tersebut mengenalkan mereka tentang ya hakikat Allah Tuhannya, hakikat agamanya ya dan mengenalkan tentang rasul-rasulnya. Ya dan seperti itu. Nah ini termasuk pondasi yang paling utama, ya, pondasi yang paling utama, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam, ya, dan itu ada di dalam kitab suci, nggak bisa kita cari sendiri gitu ya, mikir sendiri nggak bisa. Kalau kita mikir sendiri, ya tidak dikenalkan oleh Allah siapa sebenarnya dirinya maka seperti kata Nabi Ibrahim la ilam yahdini la akunan naminal kalau bukan Allah yang ngasih petunjuk maka niscaya aku menjadi orang-orang yang tersesat ya Falamma ra'a Bazigotan kola hada hada akbar. Kemudian siang hari begitu juga melihat matahari terbit. Abu merkata berkata, ini Tuhanku, ini lebih besar dari yang sebelumnya, dari bintang bahkan dari bulan. Palam maafalat ketika matahari juga terbenam kola ya kaumii ini bari umi matusrikon. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Ya. Nah ini memang Nabi Ibrahim posisinya posisi diskusi dengan kaumnya. Itu ya. Karena kaumnya ini penyembah berhala. Boleh jadi juga kaumnya menyembah bintang-bintang. Atau Nabi Ibrahim memberikan apa namanya diskusi tentang bintang-bintang meskipun kaumnya menyembah berhala tapi pada saat itu juga ya budaya manusia menjadikan bintang-bintang atau planet-planet yang kita kenal dengan planet yang sembilan gitu ya itu sebagai tuhan-tuhan yang disembah dewa-dewa yang diagungkan ya seperti itu ya Nah jadi Nabi Ibrahim kemudian mungkin mengambil diskusinya Misalnya diskusi tentang Tuhannya orang lain lah gitu ya Mungkin kalau disinggung Tuhannya mereka nanti mereka marah gitu ya Tuhan ngambil contoh Tuhan orang lain supaya mikir juga Karena pada dasarnya posisinya sama Berhala sama bintang-bintangnya sama posisinya Sama-sama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan sama-sama fana, -sama gitu ya. Tidak memiliki sifat-sifat kerubu sehingga untuk apa diibadahi? Sama, Tuhan kamu juga, ya. Sebagus apapun kamu buat, misalnya dari batu marmer atau dari batu apa berhala-berhala tersebut, lama-lama usang juga, berdebu, harus kamu bersihin, gitu ya. Kena cuaca, luntur warnanya pudar apa namanya sinarnya sama seperti bintang-bintang tadinya ada kemudian hilang ya berhala-berhala kalian juga seperti itu Allah sampai Nabi Ibrahim ya kan menghancurkan berhala-berhala yang ada di rumah ibadah mereka untuk ya menunjukkan kepada mereka bahwa berhala-berhala tersebut tidak memiliki ya sifat-sifat kerububiahan itu mendatangkan kemanfaatan atau mendolak kemudorotan. Nabi Ibrahim kemudian menegaskan, ini bari ummi matusrikun. Wai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Ya, yeah. aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat dalam rangka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan berhala-berhala sebagai sembah-sembahan. Selain Allah. Inni wajah wa minal Sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku hadapkan wajahku dengan lurus kepadanya dengan tulus kepadanya wa ma'ana minal musyrikin dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang menyekutukannya ya nah ini penegasan Nabi Ibrahim pada kaumnya ya setelah diajak apa namanya merenung tentang Tuhan, Tuhan, yaitu bintang-bintang yang disembah, sebagai Tuhan dianggap sebagai di, di, Tuhan, Tuhan yang diagungkan oleh manusia, kemudian menjelaskan tentang kebatilannya sebagai Tuhan, Tuhan yang disembah. Ya, Nabi Ibrahim menegaskan, "Ya, kalau begitu." Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Aku menghadapkan wajahku kepadanya, Dialah pencipta langit dan bumi. Termasuk Dialah pencipta bintang-bintang, pencipta matahari, pencipta bulan, pencipta kita semua, pencipta berhala-berhala yang kalian sembah. Ya Kepadanyalah wajahku aku hadapkan dengan tulus dan ikhlas berserah diri kepadanya wa ma'ana minal musyrikin dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang syirik termasuk orang-orang yang menyekutukannya gitu ya ini juga menunjukkan kepada Nabi Ibrahim bahwa ya setelah sudah tegas dan jelas dalil tentang kebatilan ketidaksahan daripada berhala-berhala bintang-bintang tuhan-tuhan selain Allah tersebut maka ya tidak ada cara lain kecuali kemudian kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menetapkan Allah sebagai satu-satunya tuhan dan sembahan Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Ibrahim. Ya, kisah Nabi Nabi Ibrahim. Dan berikutnya masih berkisah tentang Nabi Ibrahim. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di perjumpaan kita berikutnya di kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sampai ayat yang ke-79 saja mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang sudah kita sama-sama pelajari gitu ya nah ini yang bisa sama-sama kita pelajari Allah wa'alam bi Beberapa faedah dari apa yang kita sampaikan Yang pertama yaitu tentang keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam Yang kedua Nabi Ibrahim dikenal memang sebagai bapaknya Tauhid ya Beliau adalah Nabi dan Rasul yang tidak pernah bosan untuk Mendakwahkan tauhid kepada manusia, dan memang tauhid salah satu, ya salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat besar, yang amat mulia, yang hendaknya kita sampaikan kepada seluruh manusia. Kemudian, yang ketiga yaitu tentang batilnya ya tidak sahnya Tuhan Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan semua bukti semua dalil baik dalil akli sekalipun dan juga fakta empiris sekalipun tidaklah pantas kemudian makhluk-makhluk selain Allah diibadahi karena mereka tidak memiliki sifat-sifat kerububian, sifat-sifat ketuhanan. Tidak bisa mencipta, tidak bisa mengatur, tidak bisa memberi rizki, mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudorotan. Semua yang tidak punya sifat kerububiahan seperti itu, ya tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi satu-satunya adalah yang punya sifat-sifat tersebut, yang bisa menciptakan, yang bisa mengatur, yang bisa memberikan rezeki, mendatangkan kemanfaatan, menolak kemudorotan. Dialah yang berhak untuk di, diibadahi, ya, secara dalil logika pun menunjukkan hal tersebut gitu ya nggak mungkin sesuatu yang silih berganti hilang kalau siang nggak ada bulan berarti kalau siang Tuhan kita siapa kalau kita penyembah bulan gitu ya masa Tuhan kita kalau siang bulan kalau eh kalau siang matahari kalau malam bulan berarti Tuhannya ada dua nah ini mengantarkan kemudian kepada kaidah kebatalan Tuhan dua gitu ya bahwa nggak bisa Tuhan itu dua ya kalau Tuhan itu lebih dari satu mereka akan bersengketa nanti berkaitan dengan penyembahnya gitu ya kalau ada Tuhan banyak di alam semesta ini ya sungguh mereka akan bersengketa mereka akan berselisih saling perang ya dan itu sudah dilogikakan di dalam budaya-budaya manusia ya dewa anu perang sama dewa anu gitu ya saling membunuh gitu seperti itu Nah ini beberapa kesimpulan yang bisa kita uh, sampaikan Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang sudah sama-sama kita pelajari Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika ashadu Allah ilaha illa anta wa kawanatubu ilaik Salallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. rabbil alamin السلام عليكم ورحمه الله وبركاته